Oke guys, balik lagi sama V di channel V Techno. Dan di video kali ini kita akan bermain lagi Aspal 9. Oke guys, udah lama banget gue gak record tentang Aspal 9. Sebanyak gue akhir-akhir ini tuh gue lebih prefer main di Aspal 8 guys ya. Oke lah, di sini gue juga gak ingin bermain dulu. Jadi di sini kita akan gacha-gacha aja guys. Karena di sini gue punya sekitar 600-an token, gue ingin gacha-gacha token aja di sini ya guys ya. Dimana di sini itu gue akan gacha di toko tentunya. Nah, jadi di video kali ini kita akan gacha-gacha di sini ya guys ya. Kita akan gacha satu persatu ini ya, semua ini. Ya kalau cukup sih bisa, kalau bisa sih semua ya. Tapi kalau nggak cukup ya sedapatnya aja guys di sini guys ya. Oke, jadi di sini kita akan gacha-gacha mulai dari yang sini ya, yang bagian kiri. Ya, paket Starway, terus paket Ferrari, Vision 1789, terus juga ada SCG 007S, intinya ada Apex AP0, Braham, Braham BT62 juga teman-teman. Terus juga ada Aras AF8 Falcon Edition. Ini berapa ya kalau di total ya? Kayaknya nggak sampai 10 kali ya. Gue paling kalau misalkan kita dari kiri ya guys ya, 1 2 3 4 5 6 7, mungkin cuma 7 ya. Ya mungkin kita akan pilih-pilih aja guys di sini ya guys ya. Oke, di sini kita mungkin akan coba dari paket premium aja ya guys ya. Dimana di sini paket premium seperti biasa dengan 65 token kita akan mendapatkan apa teman-teman. Oke, di sini kita langsung aja ketuk 65 token, kita langsung beli. Dan ini dia, kita mendapatkan apa teman-teman? Oh my goodness, kita mendapatkan blueprint dari VW XL Sport Concept. Kita udah punya mobil ini dan ini nggak guna guys. Oh my god, wah, di awal-awal kita udah ya kita sedikit rugi teman-teman. Oke lah, sekarang kita mulai dari yang bagian kiri ya, by the way ya. Oke, di bagian kiri kita mulai dari paket Starway dengan harga 60 token doang. Kita langsung coba gacha ya guys ya. Ini ada trik itu nggak sih, apa kita klik dulu gitu ya? Kayaknya nggak bisa guys. Kalau di PES gitu kan bisa diklik-klik dulu ya, tapi kalau di sini nggak bisa teman-teman. Oke, kita langsung beli dengan 60 token. Kita mendapatkan apa? Oh my goodness. Oke, kita mendapatkan Mayan 4 blueprint dari mobil Acura 2017 NSX. Oke lah, lumayan banget kita mendapatkan 4 blueprint dari mobil kelas C ini. Kita langsung next lagi teman-teman. Nah, sekarang kita akan gacha di bagian paket Ferrari ya. Kita akan klik aja atau ketuk aja di sini. Oh my god, ini estimasi kita mendapatkan Ferrari ini, wah, ini lumayan banget sih kalau misalkan kita mendapatkan yang 15 token ini. Oke, kita langsung aja beli satu kali dan kita mendapatkan apa teman-teman di sini? Oke, ini dia. Oh, kita mendapatkan 2 blueprint dari mobil kelas D doang, guys. Mobil Ginetta G60 teman-teman. Oh my goodness. Oke, kita langsung next aja di sini. Sekarang kita akan gacha yang keempat kalinya, sisa koinku 455 guys. Oke, di sini kita mungkin akan gacha yang bagian Apex aja kali ya guys ya. Apex AP07 guys. 0 AP0 doang ya. Oke, di sini kita akan langsung saja mulai teman-teman. Kita akan gacha dengan 75 token teman-teman. Let's go. Oke, kita mendapatkan apa ini? Oh my god. Kenapa mobil ini lagi dong? Ini mobil udah nggak guna, dalam artian kita udah punya mobilnya, guys. Kalau kita mendapatkan blueprint dari mobil ini, ya nggak guna, guys. Apalagi kalau ditukarkan sama yang TT ini cuma sedikit banget ya guys ya. Oke lah, gak apa-apa, kita mendapatkan zonk kedua kali guys. Oke, sekarang kita akan mencoba mobil atau menggacha lagi di yang bagian mana nih guys ya. Kayaknya gue lebih prefer ke bagian Vision 1789 guys. Kita ketuk dulu di sini. Di sini kita kalau bisa mendapatkan 15 ya guys ya, yang 15 Vision ya. Tapi di sini juga ada beberapa yang zonk ini kayaknya guys. Wah, parah sih. Oke lah, kita langsung beli dengan 90 token teman-teman. Oh my goodness. Oke. Kita mendapatkan apa ini? Blueprint dari Porsche 718 Cayman 2 ya. Dan di sini gue kurang 3 lagi untuk bisa unlock ini mobil, guys. Oke. Mantap bor, mantap sekali ya guys ya. Oke. Sekarang kita langsung saja gaskan lagi teman-teman.
Kita gaskan lagi, kita habiskan semua token kita ya guys ya. Oke, sekarang kita akan menggacha di bagian mungkin Bowel MXX Nagari 500 ini ya guys ya. Kita akan gacha di sini karena di sini gue cuma ingin gacha di tiap bagian itu satu kali doang guys, gak ada yang bagian double ya. Kita akan gacha cuma sekali-sekali aja gitu guys, intinya gitu ya. Oke, kita akan langsung saja di sini. Oke, kita langsung beli dengan 70 token. Apakah kita mendapatkan yang terbaik di sini teman-teman? Oh my goodness. Oke, lumayan guys, kita mendapatkan 3 blueprint dari Bowel MKX Nagari 500 ini teman-teman. Walaupun di sini gue masih kurang banyak ya, dari 50 blueprint gue baru punya 5 doang guys. Oke lah, nggak apa-apa. Nice, sekarang di sini kita akan gacha lagi di bagian mana ya? Oke, ini aja guys, paket Porsche 911 GT1 Evolution ya guys ya. Dan di sini kita langsung aja ketuk tanpa berbasa-basi lagi di sini teman-teman. Oke, apakah kita mendapatkan baik? Lumayan guys. Kita mendapatkan blueprint dari BMW M4 GTS. Gue nggak tahu gue udah punya mobil ini atau enggak, tapi intinya di sini gue kurang satu ya. Berarti kayaknya gue belum punya mobil ini, guys. Oke, mantap sekali guys, kurang satu doang tadi ya. Sekarang tinggal 150 guys. Berarti di sini kita bisa gacha yang bagian 75. Nah, Brabham BT62 ini belum. Jadi kita akan gacha yang ini aja. Oke, kita langsung gacha dan bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Apakah kita mendapatkan yang terbaik di sini, teman-teman? Lumayan banget guys, kita mendapatkan 3 blueprint dari Brabham BT62, lumayan banget. Oke. Nice sekali di sini. Oh, apalagi nih? Beli satu paket kartu dan dapatkan paket ekstra. Ini sebuah penawaran teman-teman. Ini sebuah penawaran ya. Oke lah, di sini kita coba lihat atau kita coba ketuk aja kali ya guys ya. Oke, mungkin ini akan menjadi satu-satunya yang double ya di bagian Brabham BT ini, BT62. Ini akan menjadi yang double guys. Karena apa? Kita akan mendapatkan paket ekstra guys. Ya, ini hal yang langka teman-teman. Jadi kita akan beli saja satu lagi paket ekstra di sini teman-teman. Tapi nggak tahu kita mendapatkan apa ya. Mazda Furay. Mantap guys, gue lagi butuh juga ini Mazda Furay untuk upgrade Mazda Furay ya. Mazda Furay sama Brabham BT62 guys. Mantap sekali di sini dan gue udah selesain. Gue udah habisin semua token dari yang gue punya ya. Tadi itu sekitar berapa guys? 650-an. Dan gue udah habisin semua di sini. Gue udah bisa ya sedikit unlock, gue mendapatkan tambahan 5 token. Oke lah, mantap sekali di sini. Ada beberapa yang zong tadi gue udah mendapatkan beberapa, 2 ya. Dari beberapa gitu gue lupa berapa, 7 atau 8 kali gue coba untuk gacha. Itu ada 2 yang zong, yaitu dimana kita mendapatkan mobil VW kelas D yang basic banget. Itu nggak guna guys sama sekali ya. Dan gue juga tadi dapetin beberapa mobil yang worth it juga, yaitu dari Maxwell sama mobil Brabham BT62 juga. Itu lumayan kita dapetin. Sama kita tadi juga dapetin mobil Mazda Furay, dimana gue juga lagi butuh blueprint dari Mazda Furay untuk upgrade mobil tersebut teman-teman. Oke lah guys, untuk video kali ini cukup sampai sini aja dulu. Gue udah gacha-gacha di dalam Aspal 9. Ya bisa dibilang gue kurang beruntung karena gue 2 kali zong. Walaupun beberapa juga ada yang berguna juga, tapi intinya lebih kurang worth it sih kalau kalian gacha-gacha seperti ini ya guys ya. Karena di sini gue juga mungkin ya mungkin ada triknya untuk bisa gacha dan dapetin mobil yang diinginkan gitu ya. Tapi di sini gue nggak tahu triknya seperti apa karena gue juga belum cari tahu ya guys ya. Dan so guys, gini aja dulu untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian semua udah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe. Dinyalakan juga lonceng notifikasinya guys, agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari VTechno ya guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Entah itu Aspal 8, entah itu Aspal 9, entah itu game racing atau game-game lainnya ya guys ya. Bye-bye.